Apa jadinya jika aktivitas kehidupan pada kembali, guys? Inilah kejadian yang lumrah di Ohio. Dimulai pagi hari yang cerah, seorang pria terbangun dari tidurnya. Tetapi aneh banget, dia memakai celana di kepala sedangkan bajunya malah di kaki. Gak hanya itu aja, tukang pengantar koran kok malah dikasih koran, guys? Ternyata di Ohio hal ini lumrah terjadi. Banyak orang melakukan aktivitas pada kembali, guys. Lihat, pria ini malah memasukkan telur ke dalam pantat si ayam. Sedangkan di jalan, ada orang sehat kok malah dipaksa untuk sakit oleh para dokter. Bahkan tukang gali kubur malah mengubur orang yang masih hidup, sedangkan mayatnya malah nonton, guys. Lalu si pak dokter malah mengoperasi dirinya sendiri. Sedangkan pemadam kebakaran malah nyemprotin api, bukannya air, guys. Si pria Ohio ini pun merasakan keanehan di kota itu, padahal dirinya sendiri juga aneh. Dan itulah kisah yang terjadi di Ohio, guys.